Ini pakai tas ini udah bebas guys, free. Ditenteng. Ditenteng. Boleh. Guys, beli oleh-oleh nih, minuman sama rokok guys. Ini kalau tas itu udah free guys, nanti di Jakarta itu boleh bawa itu ditenteng. Ini mau masuk guys ke tahap selanjutnya. Ini ada jajan-jajan guys, ada yang buat jajanan tuh. Ini naik pesawat China Airlines guys. Ngantri dulu ya guys, ramai sekali guys ternyata di bandara Taoyuan di Taiwan. Tadi cek paspor, ini lagi barang bagasi nih. Tanya dulu ya. Lagi mas ini mau ruang tunggu guys, nih barangnya dicek dulu, barang bawaannya. Wah, buang mas, jebol mau dong. Kayaknya jebol kan anak tempat buang. Guys, mau sama. Mau dibuang enak mana guys? Ini lagi itu lagi masukin barang dicek, masuk. Oke. Okay. Ramai sekali guys. Ini barang-barang dicek semua guys. Lagi cek barang guys, barangnya dicek semua, mau masuk nih. Oke, saya mau cek barang dulu ya guys. Oke guys, tadi habis cek paspor guys, ini sekarang mau lanjut ke gate 6, kita nunggunya nanti di gate 6A guys. Kita langsung jalan, ini udah selesai tadi cek paspor semuanya, udah lancar, kita langsung ke gate 6 guys. Kita nanti nunggunya di gate 6, soalnya pesawat China Airlines itu nanti di gate 6. Kita lagi nunggu teman kita ya semuanya. Masih ada yang belum selesai itu. Jadi kita bareng-bareng nanti jalannya ke sono. Kita gate 6 China Airlines guys. Nah ini nanti yang terbangnya jam 8 malam. Selamat tinggal ya mas. Kita mabur dulu mas. Loh nanti di Jakarta sih udah nyampe rumah loh. Oh baru. Berapa apa mas? Golek anu nggon turu wae. Ini jadi tempat yang buat cek paspor guys semuanya. Sudah semuanya. Udah oke, kita nanti langsung lanjut ke gate guys. Ke gate 6 guys. Kita langsung ke gate 6 ya guys. Masih nunggu ya guys. Ini satunya sudah selesai, itu masih satu lagi guys.
Ini yang satunya udah selesai. Kita jalan ya guys. Oke guys, kita jalan dulu ya guys ke gate 6 guys. Ini kita jalan dulu ke gate 6. Nah ini di sekelilingnya itu sepanjang jalannya ada tempat yang buat nih beli-beli sesuatu. Ini make up, ini khusus make up di sini. Ini khusus make up di sini guys. Make up semua ini. Dari Gucci, Hermes, pokoknya, weh, kita kenal-kenal semua ini. Ini semuanya ini. Ini make up semua tuh. Makeup tuh, pokoknya semua merek di sini ada guys. Makeup semua ini. Guys, ini minuman sini tuh. Nah ini minuman guys, ini minuman bermerek semua ini, alkohol, minuman alkohol semua. Black Label Boss. Iya, ini Black Label itu yang 12.000. Ini harganya 2.000. Itu apa? Beli rokok. Ini buat oleh-oleh, guys. Kalau rokok itu maksimal 1 slop. Nggak boleh lebih dari 1 slop ya. Ini minuman ini, guys. Ini 12.000 ini beneran apa harganya? Beneran. Ini. Blue Label 12.000 beneran. Oke. Ini 12.000, guys. Ini pada mau beli rokok di sini buat oleh-oleh. Banyak sekali rokoknya. Maksimal 1 slop ya, nggak boleh lebih. Kalau bawa. Ini kue-kue. Udah selfie-selfie nih. Kenang-kenangan katanya nih, foto-foto dulu. Ini oleh-oleh ini. Ini coklat ini. Ini kue-kue ini. Ini banyak sekali ini. Ini sepanjang jalan ini oleh-oleh semua. Ini beli bawa sini di tenteng. Di tenteng boleh guys. Di tenteng naik ke atas pesawat. Soalnya ini ada ini nih. Duty free. Udah ada tasnya. Ini lolos semua. Itu temennya. Meratuku. Ya tuh ini nggak apa-apa. Di tenteng kan siji. Umuran yang gini. Ini rokok-rokok Taiwan guys. Murah-murah. Maksimal pirang liter ya? 1 liter ya? 1 liter guys, kalau minuman itu 1 liter. Gak boleh lebih. Kalau rokok itu 1 slop. Ini teman lagi beli Black Label 790 harganya Taiwan. Beli guys, minuman-minuman ini kalau mau beli di sini nih harganya itu ada yang mahal banget guys, dan 12.000 14.000. ini rokok-rokok banyak di sini guys, oleh-oleh di sepanjang jalan ini.
teman kita beli black label guys. Ini rokok-rokok yang ini, minuman-minuman alkohol. Ini koliang guys, koliang. Nah, ini pakai tas ini udah bebas guys, free. Ditenteng. Ditenteng, boleh. Guys, beli oleh-oleh nih, minuman sama rokok guys. Ini kalau tas itu udah free guys, nanti di Jakarta itu boleh bawa itu ditenteng. Nah, guys, kita lanjut lagi jalan ke Gate 6A guys. Tadi habis beli oleh-oleh itu temen, minuman Black Label sama rokok-rokokan guys. Nah, kita ke Gate 6 ya guys. Gate A6 guys. Keren guys tulisannya nih. Senang ya. Kita ke Gate A6. Muter-muter ini guys. Kita naik China Airlines. Biasanya naik Eva ini, kali ini saya naik China Airlines guys. Naik pesawat China Airlines. Ini juga minuman lagi di sini nih. Set oleh-oleh pokoknya. Ini juga minuman lagi di sini. Hanya sini set oleh-oleh. Nah, ini oleh-oleh ini. Ini ada jajanan-jajanan. Komplit banget disini. Masih jauh guys ini. Masih jauh. Perhiasan-perhiasan. Ini baju-baju guys. Ini tas-tas Michael Kors. Tas Michael Kors. Ini jauh kita jalan. Ini jam-jam arloji guys. Ini ya, di sekelilingnya itu bisa oleh-oleh semua. A6 ini loh. Kita di A6 guys, ini Gate A6. Kita masuk ke sini ya guys. Enam. Kita enam guys. Naik lift aja. Nah, ini kita enam ya guys. Udah turun. Ini kita enam guys. Oke guys, sekarang saya lagi di ruang tunggu ini mau boarding pass. Saya sudah di ruang tunggu nih di China Airlines. Di ruang tunggu kita mau nunggu, nanti berangkatnya jam 9.15 guys. Jam 9.15 ini masih di ruang tunggu ya guys. Oke, kita mau naik China Airlines guys. Oke guys, kita mau naik China Airlines.